Masya Allah. Tenang, ibu-ibu, bapak-bapak, semua tenang, kembali. Semua kembali. Saya harap semua ada di tempatnya. Memang ketiga mayat ini sepertinya susah untuk dikuburkan. Pak Ustadz, kenapa ada hal seaneh ini? Kejadian seperti ini sudah pernah saya alami. Menurut para alim ulama, kemungkinan besar ketiga almarhum dan almarhumah ini mempunyai dosa yang belum terampuni. Itu biasanya mereka mempunyai dosa yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya. Apakah ada perbuatan mereka yang sangat menyakiti hati bapak dan ibu? Sampai mayat mereka mengalami keanehan seperti ini. Memang, Pak Ustadz. Mereka sangat... Sebetulnya saya malu loh didayain seperti ini. Udah tua, tapi bapaknya anak-anak maksa terus. Ayo, Ma. Ditiup lilinnya. Ayo, silakan. Selamat ulang tahun ya, sayang. Makasih, Pak. Mariam adalah seorang istri yang sangat setia. Yang telah mendampingi saya sekian puluh tahun. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dan dia juga adalah seorang istri yang telah melahirkan anak-anak saya yang baik, Farid dan Sandi. Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi istri saya tercinta. Terima kasih, Pak. Mama bahagia sekali malam ini. Mama juga sangat cinta sama Bapak. Bapak suami yang baik. Terima kasih, terima kasih. Ma, silakan potong kuenya. Ayo, Ma, dipotong kuenya. Terima kasih ya, Ma. Ngomongin warisan sama papa. Katanya mau minta modal buat usaha. Gimana mau minta warisan? Orangnya aja masih sehat walafiat kok. Mumpung papa itu kan masih hidup. Nanti kalau dia sudah meninggal, baru deh pada ribut-ribut berantem. Aku sama Cindy udah ngomongin soal warisan kita bagi dua, 50-50. Terus kapan tuh mau minta duit buat modal usaha? Itu dia masalahnya. Papa kan baru ngeluarin uang banyak untuk pesta ulang tahunnya mama. Nah mungkin minta uang sekarang. Tabungannya aja habis kok. Ya dienak-enakin dong, Mas. Lagian buat apa sih duit dibuang-buang buat pesta? Kamu itu kan juga berhak minta sama mereka. Orang tua itu kan juga wajib mensejahterakan anak-anaknya. Pa, kita jangan menggantungkan hidup kita sama orang lain. Papa itu harus punya tabungan sendiri. Bentar lagi kan papa pensiun. Ma, Mama kok khawatir gitu sih? Iyalah, Pak. Kalau kita punya tabungan sendiri kan kita bisa... Sudahlah. Gak usah dipikirkan, ya. Nanti kalau Papa pensiun kan Papa dapat pesangon 150 juta. Nah, uang itu akan kita jadikan tabungan untuk masa depan kita. Ya? Udah, gak usah dipikir lagi. Senyum dong. Pak, saya mau bicara, Pak. Mau bicara apa? Saya mau minta uang untuk modal usaha. Pak.
Ma, Ma. Ma, Sandi butuh duit nih, Ma. Buat kerja. Kamu ngomong aja sama Papa. Sama Papa sih? Gimana kalau Mama yang bilang sama Papa? Pasti dikasih deh kalau Mama yang bilang. Kan Papa sayang banget sama Mama. Ya? Memangnya kamu perlu berapa sih, Sen? 100 juta, Pak. 100 juta? Nggak banyak kok, Ma. 50 juta aja. Kalau Sandi diterima, Ma, aku akan dapat gaji 10 juta per bulan. Belum lagi dari pendapatan yang lain. Terus nanti aku akan dapat rumah, Ma. Nah, nanti Mama sama Papa tinggal sama Sandi, ya. Uang itu kan untuk modal usaha, Pak. Jadi, daripada saya kerja sama orang lain, mendingan saya buka usaha. Betul, Mbak? Pak? Ma, buruan dong ngomong, Ma. Pak, Sandi perlu uang 50 juta. Katanya untuk masuk kerja. Papa ada uang segitu? Pak, tapi kan saya duluan yang minta. Iya. Kalian tenang saja. Papa akan usahakan mendapatkan uang itu. Untuk kalian berdua. Selamat siang, Pak. Oh, Pak Rahim. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana? Ada bisa saya bantu? Saya mau mengajukan pinjaman, Pak. Bapak sudah pernah pinjam uang sebelumnya. Dan sampai saat ini belum lunas, Pak. Jadi, mohon maaf. Bapak tidak bisa pinjam uang lagi, ya. Tapi ini penting sekali, Pak. Saya ngerti, Pak. Tapi ini sudah peraturan perusahaan. Udah ngomongin lagi belum sama Papa soal uang itu? Tadi kan udah diomongin, lagi sarapan. Kamu kan denger sendiri, ah. Ya, maksud saya tuh diingetin lagi dong, Mas. Telepon kayak ke kantor. Ngapain? Papa juga udah tahu. Kalau cuma tahu doang, Mas, saya juga bisa. Percuma dong. Maksudnya, Papa bakal usahain. Kamunya sabar dong, kenapa sih? Papa. Ma. Ada berita bahagia yang Papa bawa malam hari ini, Ma. Anak-anak mana, Ma? Papa ingin membagi berita bahagia ini dengan mereka. Mereka ada di kamar, Pa. Tolong Mama panggil dia, ya. Halo, Pa. Ada berita baik apa? Semua masalah kita, insya Allah akan selesai malam ini. Farid. Ini 100 juta buat kamu. Kamu bukalah usaha. Mudah-mudahan usaha kamu maju. Sandi, ini 50 juta buat kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan pekerjaan yang cocok. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Makasih banget ya, Pak. Iya, iya. Yang penting, kalian pergunakanlah uang itu sebaik-baiknya. Papa hanya ingin melihat kalian itu hidup bahagia. Kita beruntung sekali punya orang tua seperti Papa. Iya, nih. Papa memang top banget. Papa baik banget. Pak. Papa uang dari mana sebanyak itu? Tadi Papa itu menang lotre. Jangan bercanda deh, Pak. Papa bilang terus terang, uang itu dari mana? Mama, Mama tenang dong. Jangan curiga begitu dong sama Papa. Ma, Papa tadi menghadap pimpinan Papa. Papa minta pensiun. Sen, yuk biarin Mama sama Papa berdua nih. Oke. Tinggal dulu ya, maaf, Pak. Maaf, Pak.
Mama nggak perlu cemas. Mama lihat sendiri kan, untuk masa tua kita itu sudah ada yang menjamin. Malah anak-anak kita berlomba ingin merawat kita berdua. Punya. Udah janji-janji mau nampung mereka lagi. Ya kita baru dikasih uang 100 juta. Gimana bisa nolaknya? Uang 100 juta itu tuh kecil, Mas. Mana cukup buat beli rumah sama buka usaha? Saya juga tahu. Udah, stop, stop. Mendingan sekarang kita pikirin. Kita harus gimana? Kita titipin mereka di rumah jompo aja. Beres kan? Sebulan sekali baru kita tengokin. Ya, kalau nggak sempat setahun sekali aja lah. Lebaran aja kita tengokin mereka. Gimana? Mereka nggak akan mau, Mbak. Kalau Papa marah gimana? Dan minta uangnya kembali. Wah, repot. Kalian berdua nih emang cengeng sih. Ya udahlah, kita cari jalan lain. Kita bagi dua. Tahun pertama, Papa sama Mama tinggal di rumah kamu. Tahun kedua, baru mereka bisa tinggal di rumah kita. Tapi sambil kita terus bujukin supaya mereka mau tinggal di rumah jompo. Oke? Enak aja. Kok jadi aku jadi korban pertama? Mbak kan tahu, Mbak. Aku ini masih sendiri. Aku masih pengen bebas. Kenapa nggak kalian berdua aja duluan? Setahun kemudian baru aku. Nggak bisa. Pengeluaran kita banyak. Buat anak, buat rumah tangga, gimana? Kamu aja. Iya dong. Belum pengeluaran rutin saya mesti ke salon, mesti beli baju, mesti beli makeup. Ah, banyak deh. Pokoknya enggak. Nanti malah ngerepotin lagi. Aku kan masih mau ngapa-ngapain, Mas. Mana ya? Saya punya ide. Maaf, Pak. Tadi malam kita udah diskusiin. Bagus. Terus apa keputusan kalian? Kami sudah putuskan. Papa akan tinggal bersama kami di Bogor karena Mas Farid akan buka usaha di sana. Dan Mama akan tinggal bersama Sandi di Tangerang. Kalian akan memisahkan Papa sama Mama? Ya, supaya beban kita lebih ringan aja. Kita harus berbagi. Tapi Papa sama Mama tidak bisa dipisahkan, Farid. Udahlah. Pa, Ma, kalian berdua kan sudah tua. Ngapain sih berdua-duaan terus? Farid, Sandi, kalian telah membuat Mama kalian sedih. Papa mohon, jangan pisahkan Papa sama Mama. Kalau kalian merasa keberatan, kami tinggal bersama kalian. Ya sudah, nggak apa-apa. Kami akan tinggal berdua dan bukan dengan kalian. Udahlah, Pa, Ma. Paling juga 2 atau 3 tahun. Setelah usaha saya berhasil dan maju, dan Sandy kerjanya mantap, Mama-mama bisa bersama lagi. 2 tahun kalian bilang sementara. Iya kalau kami masih hidup. Kalau sudah mati. Ya sudah. Kalian pergi sana. Mereka tega ngomong seperti itu, Pak. Ternyata firasat Mama benar. Seharusnya kita tidak boleh terlalu menggantungkan hidup kita pada mereka. Mereka sudah kelewatan. Ma,
bereskan barang-barang Mama. Kita tinggalkan rumah ini. Kita hidup berdua dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ayo. Tapi uang Papa udah habis. Kita tinggal di mana? Untuk sementara, kita numpang dulu di rumah teman Papa. Nanti Papa akan cari kerja lagi. Pak, apa mungkin kita berpikiran terlalu buruk tentang anak-anak kita? Maksud Mama? Mungkin mereka memang belum mampu menampung kita berdua, Pak. Mungkin untuk sementara memang kita harus berpisah. Tapi kan tadi kita dengar janji mereka. Kalau keuangan mereka sudah membaik, kita akan bersatu lagi. Kita hanya harus sabar. Jadi maksud Mama, Mama setuju kalau kita dipisahkan. Mau gimana lagi? Seperti apapun, mereka akan anak-anak kita, Pak. Ini juga nih bangkunya nih. Papa ikut saya, Mama ikut Sandy. Ayo cepat. Sebentar. Ma. Ma. Sudah lama, Mama jangan menangis terus. Kan Mama sendiri yang bilang. Ini hanya untuk sementara. Kenapa nasib kita jadi gini, Pak? Ma, walaupun kita berjauhan, Papa janji, Papa akan telepon Mama terus. Papa janji. Ma, bukan cuma tiap hari, tapi tiap jam Papa akan telepon Mama. Sekarang Mama senyum ya, jangan sedih lagi. Ya. Ayo. Pak, cepetan dong, Pak. Lama banget sih. Tahu. Ya ampun, Ma. Cepetan deh. Ngapain sih pakai nangis-nangis terus? Karena kecil aja. Ayo, Pak. Ayo.
lama nih. Ayo, Pak. Bapak duduk sini. Bapak duduk di belakang sama barang-barang ini, Rit. Mau di mana lagi? Di depan penuh. Ya, di belakang sama barang-barang. Cepat. Ngapain sih, Mah? Sandi! Mama bilang mama mau turun! Udah, nggak usah. Buka! Farid! 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 Farid, sebentar! Mah! Pak! Mah! Mah! Jaga diri. Mama ya, juga. Yang sehat, Pak, ya. Yang sehat. Udah. Apa-apaan sih nih? Pakai nangis-nangisan segala lagi. Malu tahu dilihatin orang. Udah, Mah. Terkemaleman lagi. Pak, ayo dong, Pak. Mau nunggu berapa lama di sini? 6 bulan. Cepet. Udah semua? Udah. Oke. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Iya. San. Kamar Mama di mana? Oh, iya. Mama belum dapat kamar ya? Aduh. Di mana ya? Mana kamarnya cuma satu lagi? Enaknya Mama tidur di mana ya? Di situ aja ya, Ma ya. Di tanah di dayamu. Di situ aja ya, Ma ya. Ya, situ aja. San. Ini kan dapur, San. Iya. Memang ini dapur. Tapi karena nggak ada tempat lain di sini, Mama harus tidur di sini. Di rumah dinas ini hanya ada kamar satu dan itu punya saya. Mama ngerti? Udah lama. Saya masih ada kerjaan daripada ngurusin hal yang gak penting kayak gini. Ini dia kamarnya, Pak. Kamar? Bukannya ini gudang, Rit? Iya, kalau dibersihin juga jadinya kamar. Tapi Papa juga harus bersih-bersih, ya. Soalnya ini kamar satu-satunya, Pak.
Terus karena saya belum punya pembantu, jadi papa harus bantu-bantu saya untuk bersih-bersih, ya? Sekarang, papa bersih-bersih ya? Iya. Rit, bisa papa pinjam HP kamu sebentar? Papa mau bicara sama mama. Coba kasih pinjam. Ah! Nih, jangan lama-lama ya, pulsanya mahal. Halo, Sandi, ini papa. Bisa papa bicara sama mama? Ma, papa mau bicara nih. Jangan lama-lama. Ma, gimana, Ma? Sudah sampai? Alhamdulillah, Pak. Sudah. Rumahnya bagus. Mama juga dapat kamar sendiri. Kamarnya enak, Pak. Iya. Sama dengan Papa di sini, Ma. Papa juga dapat kamar yang besar. Bagus lagi. Pak, udah dong, jangan lama-lama. Kan saya bilang pulsanya mahal. Ya sudah ya, Ma. Mama istirahat dulu ya. Iya, Pak. Pak. Berdoa terus ya, Pak ya. Iya, iya. Mama juga ya. Kakek nggak ada selera untuk makan. Makasih ya. Makasih. Kamu sudah memperhatikan kakek. Dede ngapain di sini? Nanti ketularan. Eh, sana. Keluar. Cepetan. Pak, jangan suka manfaatin anak kecil dong buat ngambilin makanan. Lagian kan papa lagi sakit. Tolong ya, Pak ya. Jangan deket-deket sama kita. Nanti semua keluarga saya ketularan sama penyakitnya papa. Oh. Ada apa, San? Ini makanan apaan nih? Hah? Udah nggak enak. Rasanya asin. Ini ayamnya ini masih mentah. Tahu? Mama ini lihat masak nggak sih, Ma? Kalau nggak bilang sama Sandi, jangan racunin saya dengan makanan-makanan nggak enak seperti ini. Saya bisa mati, tau nggak? Masa sih nggak enak? Mama kan biasa masak makanan itu untuk papa kamu. Dan papa selalu bilang enak. Dengar ya, Ma ya. Saya bukan papa. Ngerti? Saya nggak akan pernah muji masakan kalau emang... Wah, kaget gua aja lu, bos. Gimana, barang udah siap belum? Tenang aja. Sekarang gua lagi nunggu kabar dari Hongkong. Yang penting, usapin aja duitnya. Udah siap semuanya. Yang penting barangnya.
Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sekarang saya bisa bebas dari telepon-teleponan yang istri saya. Eh! Handphone siapa tuh? Handphone Papa. Beli di mana? Ada dua lagi. Iya, Papa beli. Ini cuma handphone bekas. Papa beli di counter handphone. Uang dari mana? Papa kerja sebagai cleaning service. Daripada Papa nganggur di rumah, kan mending Papa kerja. Papa bisa dapat uang yang halal lagi. Awas ya kalau bohong. Selain Bapak dan Ibu, siapa lagi yang tinggal di sini? Saya, istri saya, dan anak saya, dan juga... Bapak mertua saya, Pak. Bapak mertua? Di mana sekarang? Kalau jam segini mah belum pulang. Biasa, masih keluyuran. Apa kira-kira Anda mencurigainya? Ada apa nih, Farid? Papa dari mana aja sih, Pak? Udah 2 jam nih. Papa dari tempat pengiriman barang. Ada apa? Maaf, Pak. Anak Bapak melaporkan kepada kami tentang terjadinya pencurian uang dan Bapak yang dicurigai, Pak. Farid, kamu menuduh Papa pencurinya? Masya Allah. Kenapa kalian bisa mempunyai pikiran seperti itu? Jangan salah paham, Pak. Sekarang saya sudah tahu semuanya. Periksa dia. Pak, kalau Papa butuh uang, bilang, Pak. Jangan mencuri. Pak, tangkap dia, Pak. Kami nggak mau ada pencuri di rumah kami. Farid, HP itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Udahlah, Pak. Nggak usah bohong. Tahu dia, Pak. Pak, tolong jangan tangkap saya, Pak. HP itu mau saya berikan untuk istri saya. So. Bukanya. Masya Allah. Sandi, kamu mabuk. Malam-malam begini dengan perempuan. Perempuan bukan murim kamu. Ya Allah, jangan berzina, nak. Jangan. Berisik tau. Sandi, pembantu kamu lancang amat buat ya. Minya! Sandi, pembantu kamu kurang ajar mulutnya. Apa kamu gak pernah ngajar sopan santun? Udah, mau pergi sana. Cepetan masuk ke dalam. Sandi, jangan ikuti hawa nafsu kamu. Itu setan, setan, nak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bagus. Kamu memang kekasih aku. Kamu sudah membuktikan cintamu padaku. Ayo. Kita masuk. Ayo. Ayo. Halo. Nanti malam saya jadi beli barang-barang kamu semua. Tunggu saya di tempat biasa, ya? Oke? Lihat barang.
Jangan bergerak! Kalian sudah dikepung! Berhenti! Jangan lari! Gara-gara pembantu kamu, aku jadi malas ke rumah kamu. Kenapa sih kamu gak usir aja dia? Maafin aku ya, Sa. Tapi belum saatnya. Keluar! Apa apaan nih? Baik, cepat keluar! Apa apaan? Cepat! Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.